Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sedor dari CBA Sedor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CBA Sedor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CBA Sedor. Oke teman-teman, di video kali ini kita kedatangan barang baru, yaitu unit senapan angin bocah Predator. Nah, ini yang kalian nanti-nantikan dan juga diidolakan semua kawan-kawan yang ada di CVA Sodor tentunya. Mantap sekali. Oke, ini kita kedatangan unit terbaru. Nah, ini ready kembali soalnya kemarin udah kehabisan, yaitu adalah senapan angin bocah Predator Mahameru. Mantap sekali. Ini langsung mau kita tes akurasinya dulu. Mantap sekali. Nah, ini nanti kalian lihat dulu ya video tes akurasinya dari unit senapan angin bocah Predator Mahameru merunya. Oke, jadi ini kita habis tes akurasi, nanti kita review unitnya seperti biasa, seperti itu ya teman-teman. Soalnya hari ini kemarin-kemarin belum kita buat tes akurasinya, baru datang kali ini unit senapan angin bocah Predator Mahameru. Oke, disimak dulu video tes akurasinya dan juga jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, soalnya di CVA Sedor satu minggu sekali ada pengundian giveaway. Kalian bisa berkesempatan mendapatkan satu unit senapan angin gratis. Nah, seperti itu. Kalau udah mencapai hampir 500 komen nanti, nah bisa 500 komen lebih, nanti kalian bisa mendapatkan satu unit senapan angin gratis lagi. Nah, kalau 500 ke bawah nanti undiannya seperti teleskop atau yang lain-lainnya, seperti itu. Oke, dan jangan lupa di support juga channel Bumbara Spot. Nah, itu udah bekerja sama dengan CVA Sedor, soalnya dia udah menyuplai senapan, ada efek Bumbara, ada juga Predator Bumbara, seperti itu. Oke, support juga channel Bumbara Spot biar tambah maju, seperti itu. Oke, disimak dulu ya teman-teman video tes akurasi dari unit senapan angin bocah Predator Mahameru ini. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, ini dia tes akurasi dari unit senapan angin bocah Predator Mahameru yang baru jadi. Langsung kita tes akurasi jarak long range kurang lebih 50 meter. Mantap sekali, nembak pohon kapuk seperti biasa. Ini telenya agak gimana ya, ngeblur soalnya cuacanya lagi agak mendung, seperti itu. Oke ya, anginnya seribit-seribit, mantap sekali. Peluru yang cocok pakai Hercules. Untuk anginnya ini di 2000 berapa ini? 2700. Oke, 2500. Oh ya, 2800-an. Mantap sekali. Oke, nanti kita buat nembak berapa kali, sisa berapa, seperti itu. Oke ya. Nih cuacanya lagi agak mendung, jadi memang agak gimana, gelap dikit. Oke, langsung saja kita buktikan tes akurasi dari unit senapan angin bocah Predator Mahameru. Disimak baik-baik videonya ya teman-teman. Oke. Oke, buah pertama. Oke, kena ya teman-teman. Mantap sekali, satu kali. Oke, peluru Hercules. Mantap banget. Oke, kena lagi, dua kali, mantap. Oke sekali teman-teman. Oke, kena lagi, tiga kali, mantap sekali. Oke, kita cari yang lain. Nah, ini ada yang sendirian. Oke, apakah kena? Oke, tetap kena, mantap sekali, empat kali. Oke, cobanya udah kering-kering ya teman-teman. Wah, udah lama kita gak buat nembak, mantap sekali. Oke, sampai udah grepul-grepul, enam kali, mantap. Oke, tambahin lagi. Oke, tujuh kali, mantap sekali, Predator Mahameru bos. Oke, nah, tujuh kali ya. Oke, oke, mantap banget, 8 kali, mantap sekali. Oke, lagi tambahin satu kali lagi.
Oke. Cari yang lain. Nah, ini kayak ada yang kecil ini, Mas. Nggih. Yang di tengah itu loh. Nah. Oke. Nah. Oke. Oke, kena. Tambahin satu biar pas 10. Ini berapa sisanya? Oke. Oke, jatuh. Mantap sekali. Ini dia unitnya. Senapan angin bocah predator Mahameru. Oke, full CNC. Dalaman pakai permizumi warna biru langit ini. Oke, coba diangkat. Sisa anginnya masih berapa? Oke. Nah, ntar ya teman-teman. Oke. Sisa angin di 2500. Oke, 2500 PSI. Memang setelannya agak ada full power. Coba tambahin, Mas. Di sampai angka 1500 menghasilkan berapa kali tembak? Oke, tak skip dulu ya teman-teman. Oke, kapasitas angin tadi di 2500 PSI. Nah, ini coba kita berapa kali tembak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 kali tembakan. Sisa berapa anginnya? Oke, sisa 1900 PSI. Mantap sekali. Ini ya 60 kali tembak di angka hampir full power bisa menghasilkan 60 kali tembakan. Mantap sekali. Ini hampir full power. Kalau setelan paling irit bisa 100 kali lebih. Bisa sampai 150 kali kalau setelan paling irit. Ini hampir full power, sisa di 1900. Oke, mantap sekali. Ya, teman-teman. Oke, kok 1900, 1500. Mohon maaf. 1500 PSI itu ya. Oke, bisa menghasilkan 60 kali tembak hampir full power. Mantap. Oke teman-teman, kalian udah lihat sendiri ya tes akurasi dari unit senapan angin bocah predator Mahameru. Mantap sekali. Jadi kita menggunakan mimis tes akurasinya, yaitu mimis Hercules yang beratnya 13,6 grain. Itu cocoknya buat laras Mahameru ini ya teman-teman. Jadi jangan digonta-ganti pakai mimis-mimis lainnya seperti itu. Kalau udah cocoknya Hercules, Hercules terus. Oke, untuk laras Mahameru itu apa sih, Mas? Nah, biasanya kan pada tanya begitu. Larasnya ini menggunakan laras dari laras import. Mantap sekali, import dari luar negeri. Nah, meskipun tanpa merek, tapi larasnya ini laras import. Yang membuat Mahameru mahal yaitu dari segi larasnya. Larasnya pakai laras import. Mantap sekali. Ini larasnya pakainya juga bahan baja seamless OD13 salur 12, panjangnya 65 cm. Kalau dipakein mereknya nanti harganya lebih mahal lagi ya teman-teman. Jadi ini tanpa merek tapi larasnya laras import. Mantap sekali. Terjamin juga untuk akurasinya, kami garansi akurasi sampai 2 minggu, garansi tabungnya sampai 2 bulan. Mantap sekali. Untuk jarak ideal Mahameru bisa 70-80 meter. Mantap sekali. Itu jarak ideal, jarak gripping rapetnya. Mantap sekali. Pokoknya larasnya pakai alur 12, cocoknya pakai mimis Hercules, jangan digonta ganti pakai peluru-peluru lainnya. Mantap sekali. Oke, untuk tabungnya ini udah grafiran Mahameru, grafiran terbaru dari unit Mahameru. Mantap sekali. Jadi wah, kelihatan agak lebih bersinar-sinar kembali. Mantap sekali.
sekali. Oke, untuk tabungnya ini tanpa merek, tapi tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc. Untuk kapasitas aman angin 2700-2800 PSI. Tadi kalian bisa lihat sendiri jumlah tembakannya berapa di angka angin 2500 PSI. Kalau ini hampir setelan full, jadi bisa menghasilkan 50-60 kalian. Kalau bat paling irit bisa sampai 150 kali. Ya, seperti itu. Bisa sampai 100 lebih pokoknya, itu Pak setelan paling irit. Kalau ambil full power ya sekitar 50-60 kalian. Itu kelebihan dari bocap. Makanya bocap ada disukai soalnya jumlah tembakannya lebih banyak. Seperti itu ya teman-teman, mantap sekali ini. Pakai tabung Venom 500cc, mantap sekali. Oke, untuk pengisian angin pakai mini coupler. Nah, letaknya di sini, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya tanpa tambahan coupler lainnya. Seperti itu. Untuk Mameru, ciri khasnya dari dulu yaitu manometer ada di sebelah bawah. Nah, ini manometer ada di bawah. Kalian bisa lihat sendiri tekanan angin masih berapa. Nah, jangan sampai kehabisan anginnya. Kalau udah 1000 PSI, 1500 tadi kan kita buat jumlah tembakannya sampai 1500. Jadi, teman-teman kalau udah 1500 jangan dipaksakan buat nembak lagi, harus segera diisi anginnya. Soalnya kalau udah sampai habis nanti kalian repot sendiri. Seperti itu. Jadi nanti ada kebocoran dari segi larasnya. Nah, itu yang membuat kalian repot sendiri. Untuk cara membenerinnya sih gampang-gampang sulit. Kalau yang udah terbiasa sih gampang-gampang saja. Nanti kita pandu juga. Yang penting buat jaga-jaga kalian sendiri, jangan sampai kehabisan anginnya. Mantap sekali. Oke, seperti itu. Manometer ada di sebelah bawah ya teman-teman. Oke, untuk chamber, nah ini yang paling krusial di unit Mameru, soalnya yang membuat dia mahal lagi yaitu dari segi chamber. Chambernya ini menggunakan chamber dari bahan Burel seri 7, pembuatan full CNC, daleman full stainless. Mantap banget. Untuk dalemannya full stainless, hammer cancel kokang bisa kanan dan juga bisa di kiri. Yang bikin spesial lagi ini pernya pakai per Mizumi. Mantap sekali ini pernya terbaru dari unit Mameru, pernya pakai per Mizumi. Ini warnanya biru langit, jadi bisa buat big game, bisa buat small game juga enak sekali. Mantap sekali kan teman-teman, bisa buat big game, bisa juga buat small game. Memang untuk powernya keras sangat. Nah, kalian bisa dengar sini. Oke, mantep banget, nyaring sekali ya. Oke, untuk tarikannya pakai tarikan seat lever, mantep banget. Bisa juga magazine, bisa juga single shoot. Nanti kalian dapat bonus magazine juga, magazine CNC. Perdamnya juga dapat perdam mode 38, perdam super senyap dari CVA Sodor. Untuk triggernya teman-teman, triggernya pakai trigger match ya, mantep banget seperti dulu. Pakai trigger match, udah ada safety triggernya juga. Oke, mantep banget. Oke, untuk popornya, nah ini popornya bisa lipat. Nah, mantap sekali popornya, udah menggunakan popor lipat. Ada yang popor CTR maju mundur juga ada juga yang popor cangkul. Mantap sekali ini popor cangkul, bisa maju dan mundur juga. Mantap sekali. Jadi beberapa varian warnanya pun juga banyak sekali teman-teman. Untuk rel teleskop yang ada di atas ini, rel teleskopnya 11 atau 12. Mantap sekali. Jadi semua tele bisa masuk kecuali yang Picatinny. Kalau yang di bawah ini pakai Picatinny, kalian bisa copot. Kalau punya Picatinny mau yang agak pendek, bisa juga diganti pakai Picatinny yang di bawah sini. Tapi relnya beli sendiri ya teman-teman, bukan bonus dari kami. Soalnya ini relnya yang atas sudah rel 11 atau 12. Mantap sekali. Oke, unit Mahameru, wow, warnanya hitam. Nah, soalnya teman-teman pada suka warna full hitam, jadi kita buat perbanyak warna full hitam. Mantap sekali ini grafiranya terbaru dari unit senapan angin bocap Predator Mahameru. Oke, mantap banget, bentuknya guanteng sekali. Dan untuk pernya terbaru pakai per Mizumi juga. Oke, mantap sekali. Sekarang kita lanjut ke harganya ini di harga promo 5.500, udah free ongkir, udah free teleskop juga. Mantap sekali unit senapan
kenapa nih bocah predator Mameru pakai laras import dibanderol di harga 5.500, udah free ongkir, udah free teleskop juga. Mantap sekali. Oke, jadi ini tertera udah bonus-bonusnya, udah dapat teleskop gamo ukuran 39x40. Mantap sekali. Oke ya teman-teman, harga 5.500, udah free ongkir, udah free teleskop juga. Mantap sekali. Bukan hanya warna hitam saja. Nah, saya perlihatkan juga yang warna, ada warna-warna merah. Nah, ini warna merah. Ada juga yang ini ya teman-teman. Benar. Oke, ada yang tabungnya tabung rata, bukan tabung jenong, juga ada. Ini warna merah, mantap sekali. Oke, kelihatan lebih garang, mantap banget. Ada juga warna biru. Oke, ada 3 pilihan warna. Kalian bisa pilih warna biru, warna hitam, warna merah. Mantap sekali, ini unit yang warna biru. Oke, mantap banget teman-teman. Oke ya, mantap sekali. Yang paling banyak ini warnanya warna hitam, soalnya teman-teman pada suka yang warna hitam. Mantap sekali, harganya sama semua, tabung rata, tabung jenong, harganya sama semua, harganya 5.500.000 rupiah, udah free ongkir, udah free teleskop juga. Oke, kelengkapannya ada tas, tali sandang, magazine, dan juga lain-lainnya. Ada garansi juga, garansi akurasi sampai 2 minggu, garansi tabungnya sampai 2 bulan, seperti itu. Oke ya, kalian tadi udah lihat sendiri tes akurasi, jaraknya kurang lebih 50 meter, dan juga jumlah tembakannya berapa, seperti itu. Speknya juga udah jelas, full CNC, popper lipat, larasnya pakai laras import, pernya pakai per Mizumi juga. Oke, kita akhiri dulu perjumpaan di video kali ini. Saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, soalnya 1 minggu sekali di Zeva Sodor ada giveaway yang sangat menarik sekali. Semakin banyak kalian komen, semakin gede hadiah yang kami berikan, seperti itu. Oke, terima kasih. Saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sulara, salam satu hobi, salam sedor dari Zeva Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat Zeva Sodor.